What's up, Filters? Nah, di video kali ini gue mau mengajarkan kalian cara main Killjoy yang sedikit tidak asik dan kurang ajar. Kenapa gue bilang seperti ini? Karena setelah menggunakan trik ini, kalian udah tinggal kabur pasti menang. Abis pasang bom, ngumpet, udah pasti menang. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kentang lu nggak bisa ditembak sama sekali. Jadi bagaimana caranya? Mari kita coba! Jadi untuk yang pasang bom, contohnya, yang pertama adalah kalian misalkan sudah take side A ya, kalian sebagai Killjoy di tim kalian, sebagai sentinel yang baik dan benar, kalian pasang bom di sini nih kan. Oke, anggap aja ini bomnya. Nah, anggap aja ini bomnya ya, karena gue nggak ada orang lagi, kasihan gue sendirian. Terus kalian bawa kentang kalian lempar ke sini nih, pas ke sini nih. Wah, terjadi seperti ini. Dia bakal ngumpet di bawah. Jadi, jika ada musuh yang datang siap mendefuse, contohnya udah keren-keren gitu kan. Woi, side-nya clear guys, side-nya clear. Ayo kita defuse. Kan tinggal nyalain. Nih. Wah, gila banget guys. Udah pasti mati yang di sini, apalagi kalau yang pasang 2 kentang. Kalau kalian pasang 2 kentang dia udah rendered useless. Keep in mind ini kentang enggak bisa ditembak sama sekali, enggak bisa dihancurin. Bisa dicoba. Nah, ini part 1. Part 2, tenang aja, gak ada part 2 di upload di video selanjutnya. Part 2 langsung di video ini juga, guys. Jadi part 2 adalah kalau kalian ke arah sini, kalau kalian di situ bosen gitu ya, di situ udah dijagain musuh gila-gilaan, kan pasangnya di situ juga bisa nih. Anggap ini bom juga nih. Anggap itu bom ya. Anggap itu bom, kalian bisa lempar ke sini, guys. Kalian lihat nih ada garis ini. Kalian lempar bawahnya di sini nih. Nah, ke arah sini. Dia bakal masuk ke dalam. Di situ tidak bisa ditembak sama sekali. Jadi musuh bisa dengar, musuh bisa lihat, tapi dia bakal kesel dan depresi setengah mati. Karena kalau dia sadar ada 2 kentang di sini dan dia tahu tidak bisa ditembak, dia udah pasrah guys, terima pasrah. Ini bisa pasang bomnya daerah dari sini ya. Jadi misalkan dia sedang defuse datang gitu kan, lu nyalain satu. Nah, terkena area sini, dia bakal terpusing-pusing, terngiang-ngiang dan capek. Stres, kesel. Lagi udah lo teks gitu, dia pikir yes bisa defuse, ternyata ada satu lagi. Kira mati. Abis itu udah bomnya meledak, abis itu lo menang, abis itu dipuji-puji sama tim lo. Anjir, Killjoy mainnya apaan tuh bisa kayak gitu, keren banget tuh Killjoy. Wah, gigi banget Killjoy div, bangga. Abis itu bisa lapor ke orang tua, lo keren di match ini. Udah, GG. Thank you semua sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, see you guys di video selanjutnya. Bye-bye. Atau enggak lagi.